Oke bro, kawan motor semua. Kali ini ada motor Revo Fit FI ya bro ya. Kendalanya motornya adalah nahan banget untuk tenaga awalnya, dan selanjutnya itu juga nahan seperti selip gitu ya bro ya. Menurut saya ini adalah yang bermasalah di area kampas kopling dan kampas ganda. Tapi sebelumnya kita cek saja seberapa, sebagaimana slipnya itu ya bro ya, biar kalian itu tahu ya bro ya. Kita coba kita jalankan ya. Nah, tenaganya nggak ada sama sekali ya bro ya. Ngeden sekali. Nah, nggak mau lari sama sekali ya bro ya. Ini untuk motornya ini pada gigi masuk satu bro, gigi masuk satu, dan langsung saja kita bongkar di area pak koplingnya. Apa saja yang harus kita ganti, kita cek satu persatu ya bro ya. Untuk cara bongkarnya, simak terus, jangan kemana-mana bro ya. Ini akan saya bongkar. Untuk postapnya saya bongkar dulu biar lebih cepat bro ya. Kalau untuk bodinya nggak usah dilepas juga nggak apa-apa. Untuk knalpot nggak dilepas juga nggak apa-apa ya bro ya. Postapnya saja kita lepas. Step sudah kita lepas, olinya kita top dulu. Kunci apa saja yang dibutuhkan, simak terus ya bro ya. Nanti akan saya sebutkan satu persatu. Dan untuk ini kita gunakan kunci 10 untuk lepas. Selanjutnya kita bongkar bak koplingnya. Penutup bak kopling ini pakai kunci T8 ya bro. Oke, ya terlepas. Ini stud ya bro, yang terlepas ini. Kita cek. Untuk melepas nat, untuk melepas bautnya ini pakai kunci mahkota ya bro. Kita congkel dulu pengancingnya, ring pengancing. Oke. Pakai kunci mahkota yang besar ya. Oke, sudah dilepas. Kita cek.
untuk kampas gandanya. Nah, ini kampas gandanya habis ya, Bro. Untuk kampas gandanya ini habis ya, udah mepet ini sama besi, besinya ini udah mepet ya. Untuk loncengnya juga udah dalam, tapi ini kita ganti kampasnya saja masih mampu ya, Bro ya. Kita ganti kampas gandanya saja yang ini. Kampas ganda ini kita lepas, ada pengancing di sini. Nah, ini pengancingnya, Bro. Ini pengancingnya, tiga pengancingnya. Ini juga ada ring. Nah, ternyata ini ada somplak ya, Bro. Ini somplak. Ini kita las juga bisa ini ya. Ini akibatnya bunyi klotak-klotak gitu kalau enggak kita las ini. Dan ini kita las saja, masih bisa tiga kali. Akhirnya kita lepas. Nah, ini goyang-goyang. Ini juga longgar untuk ini. Nah, ini longgar. Ini juga parah longgarnya. Oke. Nah. Ini harusnya AC ini ya, Bro ya. Ini AC di sini juga udah habis ya. Ini. Sini juga udah habis. Oke. Kita carikan dulu untuk kampas gandanya, Bro. Oke, Bro. Sekarang kita pasang, kita belikan kampas yang baru ya, Bro. Kampas baru ini KW ini. Tapi yang agak lumayan harganya 60 ribuan. Kampasnya doang, enggak IC ya, Bro ya. Dan untuk ini udah kita las ya. Untuk sementara ini bisa kita las saja, biar tidak bersuara, timbul suara kata-kata ini juga. Oke. Untuk ini karetnya damper ini juga habis. Ini kita belikan juga. Karet dampernya kita pasang karetnya dulu. Selanjutnya kita pasang kampas.
Oke, nah, sudah tinggal kita pasang per. Untuk per kita pasang yang asli saja ya bro ya, yang aslinya tadi yang kita pasang. Untuk yang karetnya tadi harganya 10.000 bro, karet kecil-kecil tadi 3 isinya. Nah udah, kalau sudah kita pasang. Ini ada per, kita pasang pernya. Selanjutnya ada penutup atas. Nah, lanjut tinggal kita kancing ya bro. Sini pancingnya, pengancingnya menghadap ke luar ya, untuk pengancingnya begini. Oke, sudah terpasang semua. Tinggal kita pasang saja dulu ya, kita rakit kembali. Hingga kita pasang kampas gandanya. Ini ada ring pengancing. Ring jembung dan sampai kebalik yang outside di luar, banyak yang kebalik masangnya ring ini. Kita kencangkan pakai kunci mahkota ya bro. Kita kancingkan kembali untuk pengancingnya. Hingga kita pasang penutup. Ini pakai baut 8 penutupnya ini.
kalau pasang setotnya ini ya, pasang setotnya ini. Nah, ini ada X. Nah, kalau X tepatnya di sini ya, Bro ya. Kalau kurang pas kalian geser kalian lepas giginya biar pas. Nah, gini ya pasangnya. Yang pas di tanda X ini. Nah. Tepatnya seperti ini ya. Yang lurus tanda X. Yang di atas juga. Oke. Tinggal kita tutup saja. Sangat mudah kawan-kawan motor, nanti langsung ke tes radio saja, Bro ya.